Cantiknya. Yang pantai lalak sampai sini pun hari. Lari dah lampu ni, motor masuk. Dan sentri pelan. Dan dia pecah meletup pop. Ini mama. Mama. Ini papa. Papa. Saya Hasya. Kakak. Ini Lina. Hai, assalamualaikum. Kali ini where are you going? Nak bawa anda ke Pulau Pangkor. Untuk pengembaraan kali ini, Ayu nak bawa korang ke resort yang cantik, hidden spot untuk shopping coklat dan juga beberapa tips untuk korang sebelum ke Pulau Pangkor. Tapi sebelum tu, jom kita dengar apa si kecil ini cakap. Jangan lupa apa? Subscribe. Apa? Channel. Ya. Kami. Kami. I love you. You. Tahukah korang, untuk ke Pulau Pangkor ada dua jenis jeti yang boleh korang guna, iaitu Marina Island dengan Lumut Jeti. Tapi kali ini kami pilih untuk naik daripada Marina Island. Ada dua cara nak beli tiket feri, iaitu melalui website atau kaunter. Macam kami, kami beli kat kios ni, isi detail kat komputer yang disediakan, pergi kaunter, bagi nombor ID serta bayaran. Ha, sementara tunggu feri tu, bolehlah korang ber-OOTD kat sini. Banyak sangat tempat-tempat menarik yang boleh korang bergambar. Wah, comel je dia. Tu kakak. Kakak, pakailah. Pergi mana tu? Pergi mana? Okey, masa untuk naik feri. Let's go. Bagi memudahkan pergerakan, korang boleh bawa je luggage beroda ni. Senang sikit, nak bawa stroller pun boleh. Bila korang sampai je dalam feri ni, boleh letak luggage kat depan tu. Okey, satu rahsia untuk korang dapat seat yang luas, korang boleh pilih kerusi kat bahagian emergency exit ni. Tengoklah, bahagian kaki tu memang luas berbanding kat tempat lain. Anak-anak pun boleh bergerak bebas. Tengoklah tu Hasya dengan Yuna ni, tak habis-habis nak berselfie. Ha, sampai pun kita kat jeti Pangkor, tak sempat nak mabuk laut pun. 10 minit je perjalanan. Korang turun je jeti, mata korang akan disajikan dengan kedai-kedai baju ni. Tengoklah, cantik-cantik semuanya. So, siapa-siapa yang terlupa baju OOTD tu, bolehlah grab sehelai dua sebelum ke destinasi seterusnya. Okey, untuk pengangkutan pula, pengangkutan utama kat sini adalah van pink ni. Ia dah jadi ikonik kat Pulau Pangkor ni tau. Tapi kalau korang tak nak naik van ni, korang boleh juga sewa motor ataupun kereta. Cara nak booking, senang je, korang walk in je, tak perlu nak booking online. Harga pun lebih murah. Semua abang-abang, angka-angka semua akan menunggu korang kat tepi-tepi tu. Jangan risau. Macam kami, kami prefer sewa van ni sebab ada anak-anak kecil. Motor tak sesuai lah. Kereta pula, alah malaslah nak drive, dah penat jalan jauh kan tadi. Lagipun tak plan nak pergi mana-mana, Pulau Pangkor ni kecil je sebenarnya. Korang tengoklah nanti. Majoriti van kat sini tak ada aircon. So, kalau korang tak tahan panas tu, bawalah kipas sendiri. Okey, sampai pun kita kat Pangkor Sandy Beach Resort. Sampai kat dalam, ha, dia hantar kita. Harga per ride tadi dalam RM12 macam tu. Sebelah kanan ni lobby dia, kecil je. Jom kita masuk dulu tengok apa yang ada kat lobby ni. Sebelum kita tengok reception tu, jom Ayu bagi tahu satu rahsia. Ayu book melalui direct website dia sebab lagi murah dan lagi mudah. Ayu book ni sehari sebelum kita orang punya trip ni. Kira last minute booking jugalah. Bila Ayu check kat website lain, harga dia lebih mahal daripada website dia. So, terpulang kepada korang nak pilih yang mana. Ha, inilah area reception dia. Simple, bersih. Kerusi meja pun disediakan. Bolehlah kita nak lepaskan lelah sekejap.
Masa check-in tu dia ambil security deposit dalam RM100 macam tu. Manakala additional breakfast untuk budak 4 tahun ke atas dikenakan ekstra bayaran sebanyak RM15 sehari. Amboi-amboi, tengoklah Hasha tu. Friendly sangat staff-staff kat sini. Siap pegang tangan lagi. Masa on the way nak ke bilik tu, kita orang akan lalu pool ni. Sejuk je rasa. Kawasan persekitaran resort ni bersih dan cantik. Tengoklah kawasan ni hijau sangat. Pokok-pokok bunga semua mekar tumbuh dengan cantik sekali. Okey, dah sampai pun kita kat chalet ni. Kita orang masuk je kagum sangat dengan kebersihan dan keluasan chalet ni. Tengoklah, kiri kanan semua memang luas sangat. Siap memuatkan 3 biji kerusi dengan meja ni ha. Katil queen tapi serasa macam katil king je, besar. Siap ada smart TV pula tu. Cermin pun kiri kanan ada. Siap ada tingkap menghadap pool dan sebelah lagi menghadap pantai. Aircon pun berfungsi dengan baik. Kat sebelah kiri ni dia ada siapkan kopi, tea, kettle, air mineral dan safety box. Dan juga dia ada open wardrobe macam ni sekali dengan hanger. Tapi iron tak ada. Kalau korang nak iron kena pergi bahagian reception tadi. Ini pula tandas dia. Besar sangat, siap dengan bathtub sekali. Jangan risau, ada water heater juga. Siap ada hair dryer, toiletries pun ada. Towel pun juga ada disediakan. 2 helai untuk kegunaan pool atau beach dan 2 helai lagi untuk kegunaan biasa. So tak perlu nak bawa towel lah. Ha, yang kat bawah ni dia ada siap mini fridge lagi. Tapi kosong lah, korang boleh stock up je nanti. Banyak sangat kedai-kedai kat depan resort ni. Nanti Ayu bawa korang. Ini pula balkoni kat luar. Siap ada meja dengan kerusi lagi. Menghadap pantai tu yang penting tu. Bilik ni ada 3 unit saja. Kami dapat yang depan sekali. 302 nombor dia. Total hangus dalam 800 lebih macam tu. Tapi memang puas hati dan selesa sangat kat sini. Okey, aktiviti petang kita mandi pool dengan mandi pantai je. Let's go! Tuna Chile. Hari ni kuat sikit. Hati-hati sikit lah mandi. Ombak kuat ni hari ni. Main tepi-tepi je. Sensory play katanya. Dekat di Ilham Cafe. Kami order ikan cecaru bakar, tom yam, sotong pedas, sayur kailan dan telur dadar. Kedai ni bersebelahan dengan Pangko Coral Bay Resort. Kita orang jalan kaki je daripada resort kami tadi. Dalam 2 minit macam tu dah sampai. Ha, kat sebelah kedai makan tadi tu ada kedai mat ni. Bolehlah korang stock up mini fridge korang tadi tu. Kedai ni kat bawah Pangkal Coral Bay Resort sahaja. Masa untuk tidur. Jom kita baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ummah. Ayah. Wah. Amutu. Dengan nama Allah. Aku hidup. Dan aku mati. Amin. Amin. Good night. Hey.
Jom kita pergi breakfast. Jangan lupa bawa kupon ni. Pastikan tak hilang ya. Ha, inilah kawasan breakfast dia. Not bad jugalah. Cereal ada, coffee tea ada. Macam ni ada live cooking, telur pun ada. Siap ada buah, kek, dessert, agar-agar. Goreng-goreng pun ada. Siap ada mini pizza lagi. Ha, yang ni special kat sini. Sedap sangat. Memang jaranglah hotel-hotel provide makanan macam ni. Tose ni siap ada 3 jenis kuah lagi. Memang fresh diorang buat kat sini. Breakfast hari kedua pun best juga. Korang kena tengok sampai habis tau. Okey, untuk aktiviti hari kedua ni, kita sewa boat trip sahaja. Korang walk in je kat depan resort, tak perlu nak booking. Memang ada sentiasa abang-abang tunggu kat depan ni. Pakej sekali dengan life jacket dengan aqua shoes. Tapi aqua shoes ni kami bawa sendiri dari rumah. Jangan risau kalau korang tak ada, diorang ada sediakan. Barang-barang snorkeling semua kena sewa lain. Total loss untuk trip ni $250 per boat. Aku naik boat. Jom. Kepala bumi itu batu saja, mata dia satu line tu ambil depan sini saja lah. Okay, lagi satu batu pun batu tinggi tu besar sekali tu, dari belakang macam gajah. Batu dia batu ni semua natural lah, bukan orang buat, dia memang semula jadi lah. Okay, tempat nama ni Turtle Gate. Pantai nama ni Monkey Gate. Oh, Monkey Beach. Monkey Beach dekat sini, Monkey paling menyalah. Pantai nama itu Coral Island, ha? Coral Island lah. Coral Island, sama di tengah belakang pantai ni Coral Beach. Kita ini sekali dalam 6 bulan 2. Coral Island sama di Coral Beach ni kita memang boleh jalan kaki, ha? Kita kat mana? Dekat Pulau Giam. Sebelah dekat Pulau Pangkau je. Kan? Makan. Paling mahal. Paling mahal. Kalau kita booking sini, kita baru boleh turun. Kita tak booking, dia memang tak ada turun. Ini private island. Ha, selepas kita highland hopping tadi, kita round-round Pulau Pangkor pula. Kita naik band pink ni. Mesti seronok. Kali ini rezeki dapat van pink yang ada aircon gitu. Makan luar macam mana ya, nanti kita baru sambung pulang. Boleh, boleh. Thank you.
dia park main bunyi pun dah tak langsung lari. Dia mengampu, ni motor masuk. Dan sentri pelan. Dan dia pergi pecah meletup, pop. Ini saya main pancing, petang main pancing, pagi saya pecah bi. Apa saya? Boleh pecah pecah. Dan saya buat tapak, saya pergi hancur bi. Tengah-tengah, depan lah, tak boleh biar. Yang orang pergi main pancing lah macam. Banyak masing. Mana boleh pancing, kacau. Last day breakfast. Jom. Ha, hari ni menu ada lain sikit. Ada station mee soup pula hari ni. Ada roti. Dan yang ni ada roti puree. Diorang buat fresh. Sedap juga. Sedap tak? Tak? Kenapa sedih saja? Balik apa yang kau makan tu? Bukan tu. Okey, masa untuk check out. Kalau boleh, korang check out sebelum pukul 12. Sebab apa? Sebab van pink semua fully occupied. Pukul 12 ke atas ni, kira dia peak hour. Van pink memang susah sangat nak dapat. Kalau nak dapat pun, korang kena jalan sikit dekat stesen dia. And then, korang boleh walk in. Tengoklah, pukul 12 ke atas memang sesak JT ni. Tapi, jangan risau. Keadaan semua terkawal. Hai kawan-kawan. Terima kasih. Kali ini untuk